Seperti mana perangkaan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, 20,793 daftar pemilih layak menunaikan tanggungjawab masing-masing pada proses pengundian bagi pilihan raya kecil PRK Dun Rantau. 14 pusat mengundi dengan 53 saluran dibuka tepat 8 pagi tadi hingga 5.30 petang nanti. Dan setakat pukul 12.30 hari tadi, 47% daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Farhana Azwani Ismail yang kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi mempunyai perkembangan semasa PRK Dun N27 Rantau. Teruskan Farhana. Baik, jika dalam berita semasa pukul 10 dan 11 tadi saya berada di salah satu pusat pengundian iaitu di Sekolah Kebangsaan Dato' Akhir Zaman. Sekarang ini saya berada di Dewan Serbaguna Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bandar Sri Sendayan, di mana Dewan Serbaguna ini digunakan sebagai pusat penjumlahan rasmi undi PPRU bagi PRK N27 Rantau, di mana hari ini difahamkan seramai 515 orang petugas SPR yang bertugas. Dan proses pengiraan undi hari ini akan disaksikan oleh ejen calon yang bertanding serta pemerhati pilihan raya. Jadi untuk mengulas lebih lanjut, kita bersama dengan pegawai pengurus PRK N27 Dun Rantau iaitu Encik Mamat Nizam Tajul Arus. Okay, Encik Mamat Nizam, boleh kongsikan sikit persiapan untuk penjumlahan hari ini? Okay, alhamdulillah sekarang ini proses penyediaan dewan untuk penjumlahan undi sedang rancak dilaksanakan sekarang ini. Jika kita lihat, kita dah sediakan tempat penyokong dan juga tempat kerusi untuk KTM, juga ahli SPR serta pemerhatilah selain daripada petugaslah di penyeluruh. Okey, jadi hari ini berapa ramai petugas SPR yang bertugas di PPRU dan apakah tugas-tugas mereka? Di keseluruhan di PPRU melibatkan keseluruhan adalah ada 500 masuk petugas-petugas di pusat mengundi. Mereka bertanggungjawab untuk memastikan proses penjumlahan undi nanti akan dapat berjalan dengan lancar, termasuk juga menyediakan penyediaan laporan dari semasa ke semasa lah, jumlah undi yang diterima dari apabila KTM menghantar peti undi ke sini. Okey, difahamkan tadi Encik Mamat Nizam sempat juga meninjau pusat pengundi. Jadi boleh kongsikan keadaan semasa di tempat undi? Setakat pemerhatian saya sehingga pagi tadi, alhamdulillah agak ramai yang telah datang untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Sehingga pukul 12 dah dekat 50% pengundi yang telah datang untuk mengundi. Dan jadi saya berharap prestasi ini akan diteruskan dan kita mensasarkan sehingga waktu tutup 5.30 petang, kita akan dapat mencapai lebih daripada 70% kehadiran pengundi lah. Okey, Encik Nizam, berbaki beberapa jam saja lagi. Jadi ada sedikit pesanan kepada para pengundi di rantau ni? Okey, saya berharap kepada pengundi yang masih belum keluar dapat keluar segera untuk melaksanakan tanggungjawab semua, kerana mungkin sebab petang kita takut hujan, sekarang pun dah nampak gelap. Jadi saya harap mana-mana yang masih lagi belum mengundi dapat keluar segera mengundi dan jangan lupa juga untuk bawa kad pengenalan. Okey, baik, terima kasih Encik Mamat Nizam atas perkongsian itu tadi. Jadi untuk maklumat, empat calon yang bertanding pada PRK Dun Rantau ini terdiri daripada calon Pakatan Harapan PH Dr. S. Riram, calon Barisan Nasional Datuk Seri Mohd Hassan dan dua calon bebas iaitu itu Armalar Vizi dan juga Muhammad Nur Yassin. Jadi sekian langsung perkembangan dari Bandar Sri Sendayan. Kembali bersama Ismail di studio. Silakan.